Ya, halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Ari Wiguna. Oke, di video saya kali ini saya sedang melakukan pengetesan kompresor AC. Yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kompresor ini masih layak dipakai atau sudah tidak layak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa buat teman-teman yang suka dengan video saya silahkan klik tombol like, tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Ya. Di sini saya menggunakan manifold dua kepala ya. Yang mana nanti saya akan menggunakan yang kepala high press atau yang tekanan tinggi. Dan di sini saya gunakan tang ampere untuk melihat ampernya. Oke, kita langsung coba nyalakan. Untuk ciri-ciri yang tersendiri teman-teman yaitu kalau misalkan kompresor ini masih di atas 350 psi berarti kondisinya masih layak menurutnya. Tapi kalau misalkan belum sampai tekanan segitu tapi mesin sudah overheat atau mati, nah itu tandanya kompresor sudah tidak layak. Di sini teman-teman bisa lihat jarumnya masih bergerak ya, dan ampernya juga masih standar. Ini yang saya tes AC Samsung untuk ukurannya sendiri yaitu dia 3/4 TK, jadi ampernya masih standar ya. Nah, di sini tekanan sudah mencapai 350 psi ya. Tandanya kompresor ini masih normal. Nah, ternyata dia masih naik lagi ke 400 psi. Dan dia naik terus. Psi. Ini sudah hampir ke 500 psi ya, tapi mesin masih menyala. Jarumnya sudah sampai mentok. Tekanannya 500 psi dan ampernya masih 2,4. Jadi tandanya kompresor ini masih layak pakai. Ini buat teman-teman yang ingin melakukan pengetesan kompresi kompresor AC. Caranya seperti ini. Kanan masih manteng ya. Masih aman. Nanti kita akan coba sekali lagi.
Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan apa namanya pengecekan kompresor, tekanannya belum sampai 350 tapi mesin sudah mati, ya kalau bisa jangan dipasang ya. Berarti tandanya kompresinya itu sudah lemah. Jadi mesin sudah tidak layak pakai. Ini kita sudah nyalakan lagi. Teman-teman bisa lihat jarum manifold yang warna merah ya. Dia masih bergerak terus. Naik terus ya. 350 PSI. Dan ampernya 2,3, 2,4. Sesuai di label yaitu dia ampernya 2,8. Jadi ampernya masih di bawah ya. Padahal tekanannya sudah hampir 500. Ini sudah hampir mentok. Oke. Sudah mentok ya. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman ya, sekian dan terima kasih.